Halo guys, assalamualaikum, bersama lagi dengan Diva Prik. Oke, sekarang ini kita lagi berada di segmen To Save Tutorial bersama Diva. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di luar sana sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk pakai masker ketika kalian ingin keluar dari rumah. Oke, di video kali ini aku bakal memberikan tutorial lagi. Semoga kalian tidak bosan dengan tutorialku yang seputar YouTube. Insyaallah next video bakal aku kasih tutorial yang di luar YouTube. Aku bakal memberikan tutorial cara mengaktifkan dan penggunaan dari iCard YouTube pakai handphone. Semoga video tutorialku kali ini tidak membuat kalian bosan di rumah. Insya Allah next video aku bakal memberikan tutorial atau konten selain tutorial pun nanti aku buatkan, atau mungkin aku Q&A dengan siapa, silakan request di bawah ya. Insya Allah nanti aku bakal buatkan videonya. Oke, buat kalian yang belum subscribe dan baru bergabung di channelku kali ini, silakan klik tombol subscribe di bawah sampai berwarna abu-abu. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video baru dari aku. Kalau kalian suka video tutorialku kali ini atau videoku yang lainnya juga, silakan klik tombol like dan ketik komen di bawah aku ingin bikin konten apa lagi di next video. Dan jangan lupa untuk share ke media sosial yang kalian punya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan iCard atau iKartu yang sering banget disebut oleh para YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Mungkin bagi kalian YouTuber pemula masih belum paham dan masih belum tahu cara-caranya untuk mengaktifkan dan penggunaan dari iCard atau iKartu. Oke, iCard atau iKartu adalah tempat di mana untuk mempromosikan video-video kalian yang dulu pernah kalian upload. Misalkan seperti ini. Halo guys, jangan lupa untuk nonton videoku yang part 1, tutorial seputar menambahkan outro di handphone. Nanti kalian bisa saksikan videonya di atas sini. Nah, contohnya seperti itu. Nanti akan keluar logo i-nya serta nama judul video kalian yang akan kalian sisipkan di channel tersebut. Dan untuk perbedaan dari iCard dan Endscreen sudah aku jelaskan di part 1. Nates atau gue kasih linknya di description box. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kali ini aku mau bukanya pakai Google Chrome. Terus kita ketik youtube.com/dashboard. Lalu kalian pilih situs yang paling atas sendiri, yaitu youtube.com dashboard. Nah, karena punyaku beralih ke browser lain, tapi nggak apa-apa, ikuti aja tutorialnya. Ini dia YouTube studioku. Lalu pilih video tepat di sebelah kiri urutan kedua dari icon kalian, terus klik judul video kalian, terus pilih pensil, terus kalian geser ke sebelah kanan. Terus kalian klik bagian kartu. Nah, ini dia muncul layar kerja untuk edit iCard atau iKartu kalian. Nah, untuk menentukan iCard tepat di mana kalian akan menyisipkannya, aku sarankan kalian play dulu videonya kira-kira di menit keberapa. Karena punyaku tepat di 2 menit 52 detik. Nah, di situ aku bakal sisipkan iCard atau iKartu dengan cara kita klik tambahkan kartu yang button warna biru, lalu kalian pilih video atau playlist, terus kalian klik button buat. Nah, lalu muncul jendela seperti ini, lalu kalian pilih video yang akan kalian jadikan iCard atau iKartu. Lalu kalian
klik sesuaikan teks atau teaser, terus lalu isi teks sesuai dengan panduanku atau yang tepat di bawah itu lebih baik nama judul video kalian. Lalu kalian pilih buat kartu. Nah, ini dia sudah jadi iCard atau iCardu. Untuk membuktikannya, kalian play dulu videonya atau kalian klik logo channel kalian tepat di pojok kanan atas, lalu klik YouTube Studio. Nah, terus lalu kalian pilih video urutan kedua dari logo icon tepat di sebelah kiri. Lalu kalian klik judul video kalian, terus kalian klik pensil. Terus geser ke kanan, nah itu ada kotak persegi untuk kalian preview. Nah, di situ kalian bisa preview. Nanti akan muncul logo iCard atau iCardu, atau bisa dengan cara yang tadi sebelum kalian klik YouTube Studio, kalian juga bisa langsung klik videonya. Nah, ini dia keluar iCard atau iCardu.